Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, sebelum kita akan melakukan penelusuran, kita kali ini mendapatkan sebuah tempat rekomendasi dari saudara kita. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Nanti kita akan memakai dua host, teman-teman, karena kita akan mencoba atau kita akan bereksperimen dengan dua host yang memiliki aura yang berbeda ya, dua host yang memiliki aura secara mental maupun secara keimanan dalam hati itu kita berbeda. Oke, sebelum kita melangkah melakukan penelusuran dan pengungkapan mitos apa saja yang ada di satu kuburan, ini ada satu kuburan di tengah Kebon Jati teman-teman, dan mitos dari warga sini tidak berani menyebutkan sosok apa aja yang ada di daerah tersebut. Makanya ini bisa menjadi tantangan, bisa mengungkap mitos sosok apa yang berpenghuni atau sosok apa yang menunggu di daerah kuburan yang letaknya ini kuburan satu-satunya teman-teman. Hanya ada satu kuburan ya, di situ satu kuburan Cina di letaknya di tengah-tengah Kebun Jati. Oke, sebelum kita melangkah mari kita berdoa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kita absen dulu ya sebentar ya, sebelum kita melangkah kita nanti kita akan simak bagaimanakah eksperimen. Kita akan mencoba memakai dua host, sudah otomatis beda orang pasti beda aura, aura secara batin, baik secara batin ya maupun iman itu pasti sudah berbeda. Nanti Mas Pawit dengan caranya dia sendiri, itu Mas Pawit ada di depan sedang bermeditasi ya teman-teman ya. Sudah ada hampir hampir 40 menitan di situ. Dan setelah saya rasa interaksi sudah mulai ada di sini, kita putuskan baru akan on ya. Daripada kita on, kita mencoba langsung masuk, nanti malah menunggu lama interaksinya. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menguak mitos ya. Kita bisa menguak mitos sosok apakah yang ada di sini, sosok penunggu apa saja yang ada di daerah sini ya. Nah, di bawah pohon itu juga kata warga di daerah sini, mitosnya lumayan ini ya, dari segi energi negatif atau energi apa, energi makhluk gaibnya lumayan tinggi teman-teman. Nah, ini pemakamannya atau kuburannya. Ini benar-benar kuburan hanya satu-satunya di ini di Kebun Jati sini ya. Nggak tahu dulunya kenapa ini kuburan sebesar ini bisa ada di tengah hutan, di tengah kebun sini hanya sendirian ya. Oke. Coba hampir mau habis, kamu baru kesini kok. Gimana menurutmu interaksi di sini sudah mulai agak naik? Udah mulai ada interaksi belum tadi di sini? Enggak tahu, Bro. Oh. Lah terus ente di sini ngapain? Manusia pasti ada hawa takut ya, teman-teman ya. Malam hari ini kita akan mencoba dengan dua host yang sudah pasti memiliki aura, aura baik secara batin dan secara iman, Bro ya. Pasti kita sudah berbeda. Biarpun kita hanya biarpun kita teman ya. Tapi pasti sudah berbeda dari segi aura, terus dari segi mungkin nanti kita akan penelusuran, itu ciri cara kita pasti sudah berbeda. Penelusuran pada malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-temanku yang sudah ngasih jempolnya dan sudi kiranya nge-share Jaguar Channel pada malam hari ini. Mudah-mudahan kebaikan. Kita akan mulai saja. Mohon doanya, mudah-mudahan di sesi yang pertama mudah-mudahan mengungkap sosok apa yang ada di sini, berpenghuni, sosok apa saja lah pokoknya. Yang penting malam hari ini kita bisa dapat bonus ya guys. Oke, kita tinggal dulu Bro. Ini monggo. Siapapun, apapun yang menghuni kawasan sini, tunjukkan kekuatanmu, buktikan kepada
aku kepada teman-teman semuanya di dalam cahaya yang agar redup di sini. Ayo, kalau bisa berwujud, wujudkan. Kalau bisa bersuara, silahkan bersuara. Hadir. Jaluk nomor Hong Kong, aduh Roma Doni. Oke, pakai yang redup saja ya. Pakai yang redup saja. Oke, aku fokus pakai senter redup aja. Siapapun penghuni kawasan sini, silakan. Kalau mewujud cahaya yang agar redup ini, jangan di belakang saya atau kalau itu depan cahaya jauh, mungkin pemukiman di sana. Oke, hati-hati sinyal. Oke. Sambil itu apa sawah, tapi ke sana ada itu lagi ya, kebun lagi. Kalau di sana mungkin tetap sama jati, tapi apa itu, aduh nggak kejangkau juga sana. Aku kayak lihat apa itu, sebentar. Tuh, apa sih jauh? Ini di seberang, ini ada sawah sedikit. Maju ke sana itu ada kebun lagi kayaknya. Tapi kok kayak, cahaya hilang ya? Sebentar. Coba aku maju lagi, jelas kok ini cahaya warna merah. Warna merah jelas banget kok. Nah di sini, di titik sini ini, di nah situ daerah situ jelas banget tadi kok. Boleh nggak bro aku masuk ke sana bro? Oke, siap, terima kasih. Maaf ya, ini sengaja ya, aku pakai redupan ya. Biar nanti kalau ada suatu perwujudan ataupun penampakan, akan aku pakai senter, dos, tembak langsung. Error, sebentar. Senter yang terangnya error. Oke. Aku melihat warnanya itu merah.
menyala merah di sini persis. Ini tadi pohon jati. Nah, di daerah sini soalnya. Mana? Mana dia? Halo, mungkinkah? Yang aku lihat tadi di sini nyala warna merah. Wujud sekarang. Aku pakai itu, ding. Sorry, aku lupa. Aku lagi bereksperimen. Tadi yang nyala merah di sini siapa ya? Kasih tahu dong. Takut banget nih. Takut. Yang tadi nyala merah, tolong nongol dong. Aku kan takut, kamu nongol aja. Nongol, 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 nongol. Biar dikira saya nggak halu, cepet nongol. Pakai lilin, Kang. Oke, Kang, selamat komeng. Saya meninggalkan dulu lokasi yang utama karena tadi serius saya di sini melihat kayak cahaya warna merah di sini. Aku penasaran, takutnya rumah warga atau apa. Ternyata di sini nggak ada rumah warga. Yang paling dekat di sini mana cahaya rumah? Jauh, Kang. Nanti aku kembali lagi ke area yang sana, yang makam sendirian itu. Ya, Kang. Sebentar ya, Kang Komeng. Saya sudah bakar hiu juga, tupa, dan juga sudah ini ya, nyalain lilin. Karena saya setengah jam di lokasi sana. Nah, itu lilinnya kelihatan dari sini. Sebentar. Nah, itu nyala, bukan yang ini ya. Kalau yang ini mungkin itu rumah warga yang di sini nih, sebentar. Nah itu ini lilin yang aku nyalain. Oke, saya kesana lagi, nggak apa-apa, karena penasaran tadi di sini nyala. Tapi ya maaf, mungkin di merah sama jenengan nggak kelihatan, tapi aku demi Allah saya melihatnya, makanya saya kesini. Kalau ada tempat, gedung kosong, rumah kosong, ataupun tempat apa yang dianggap ramat, dianggap angker gitu, bisa hubungi kita ya, bro. Karena jangkauan kita belum bisa luas, karena berhubungan dengan finansial, mempunyai keahlian di bidang pergaiban, supranatural, spiritual. Tapi kita sama seperti jenengan semua, hanya bermodalkan rasa penasaran. Rasa penasaran seperti apakah seperti apakah kita pada saat di dalam tempat yang angker tersebut rasanya gimana gitu. Dan juga pengungkapan apa sih sebenarnya yang ada di wilayah rekomendasi itu gitu loh. Aduh, kok kesana nggak ada, tapi aku lihat dari sini tadi jelas banget ya.
apa sih? Di sini kok ya? Ini ke sana enggak ada apa-apa. Kosong, 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 kosong. Aku fokus ke ini, di pohon sini. Karena pas aku duduk di makam yang satu-satunya makam itu, bayangan larinya ke sini, arah sini terus. Sosoknya hitam, larinya ke sini terus. Apapun kamu dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang tadi dari sana mengarah ke sini. Untuk wujud di depan kamera, di depan cahaya ini. Arah makam sana, lari ke sini. Ayo kan. Oke, rupanya habis. Maaf jika ada yang kurang setuju jika kami bakar dupa. Satu-satunya pada saat kita di tempat seperti ini, takut ada geremetan seperti ular dan lain-lain. Ketika kita sudah bakar seperti itu, karena baunya yang sangat wangi, insya Allah akan aman dan dia akan minggir insya Allah. Apapun yang tadi keluar dari arah sana, bayangan dari sebelah timur ke barat, ayo keluar sekarang. Tunjukkan wujudmu atau suaramu di depan cahaya sini. Weh. Aktifnya di sana, ya. Kang Anam bisa, baik. Bontot, oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang Bontot. Sorry ya, bro. Oke, nanti Monica, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh.
pakai sini Pak ya. Kalau di sini terlalu dekat tuh. Udah enggak apa-apa. Siapapun penghuni yang di sini, tunjukkan wujudmu. Atau jika tidak bisa berwujud, jika bisa bersuara, ayo bersuara. Di sini, sekarang, di depan cahaya ini. Woi. Itu siapa? Halo, suara apakah di belakang? Suara apa ya? Jangan di belakang kamera. Aku tahu sudah diintai. Setidaknya sini keluar. Di depan kamera, di depan cahaya sini. Ayo. Ayo, 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 cepat. Ono gitu. Rumakso ini. Apapun Anda, ayo, suara sudah berinteraksi. Sekarang coba wujudkan lebih padat lagi. Yang sedang mengintai saya, wujudkan. Ayo, buktikan kekuatanmu. Kamu itu punya kekuatan. Ayo, wujud di sini. Dah, aku di sini nih. Dah, di sini. Di belakangku nggak apa-apa, yang jelas kan di sana masih ada cahaya. Ayo. Sosok yang di sebelah kananku, yang sedang mengintai aku. Sini. Ayo sini. Mumpung cahayanya nggak terlalu terang. Sini. Buktikan kekuatanmu. Keluarkan semua kekuatanmu untuk bisa berwujud. Ayo. Dupa boros sekali ya, dupa ya. Ya seperti biasanya. Biasanya satu dupa ini setengah jam. Ini belum ada. 45 menitan untuk satu dupa. Tapi ternyata yang baru aku bahan sudah habis ini. Bayangan hitam yang tadi lari ke sini dari arah kamera, dari sebelah utara kamera, dari sebelah kanan kamera yang lari ke sini, ayo cepat wujud sekarang. Saya bukan orang pemberani, saya penakut. Tapi setidaknya saya harus berusaha melawan rasa takut, walaupun rasa pada diri saya tetap merasa takut. Ayo cepat, mumpung ada orang yang takut, ayo. Dan lilin di sini sudah habis. Bro Agus, masuk gak apa-apa Bro Agus? Kamu berjalan ke sini Gus.
tantangin, kamu bagian tantangin. Sosok ini yang masih mengintai aku, Gus. Ayo. Mungkin baru jam 12, nanti ketika lebih lah ya, setengah satuan, mungkin bisa auranya bisa lebih. Dan aku penasaran juga, sosok merah menyala dari arah sana. Aku cek lagi, masih adakah? Dan saya sudah ke sana, ternyata nggak ada apa-apa. Ternyata orang apa-apa, guys. Jangan jadikan tempat yang apa yang angker ini menjadi tempat yang menyeramkan. Jangan menjadi tempat yang seram. Tapi jadikan tempat seram seperti ini untuk tolak ukur akan keimanan kita, akan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Kamu jangan bohong, ayo. Ngomong apa, ayo sini. Ah, bikin males. Bikin malas ngomong, bro. Saya lagi mencari penelusuran, penasaran seperti apa sih di tempat angker. Jika ada suatu perwujudan, apakah reaksi saya? Ini lagi apa sih? Oh, burung, bro. Burung puyuh. Interaksinya seperti yang aku bilang dari awal, aku yang ini apa? Yang dari sana bayangan ke pohon-pohonnya mana ya, bro? Pohonnya itu di depan. Ini